Turun cenderung stabil ya. Ada yang turun, cuma hanya cabai juga turun. Ada kenaikan sedikit terkait minyak dengan telur. Kalau minyak memang stok kita itu terbatas, sedangkan permintaan sama. Ya, untuk importer juga sangat maksudnya sangat sedikit sekali. Itu yang menjadi permasalahan. Nanti insya Allah kalau sebuah dari luar sudah stabil, insya Allah nanti akan kembali stabil lagi. Kalau telur memang ini bantuan non tunai. Bantuan non tunai dari pengaruhnya ini perlu kita koordinasikan dengan suppliernya. Nah, suppliernya dengan produksinya telur itu sendiri ya, supaya bisa lebih baik. Kalau itu lombok taro lokal itu ini sudah 28. Tapi nek untuk Badungan 38. Cabai merah berapa sekilo, Bu? Ya itu tadi cabai merah 28. Itu, 28 ada, terus 36 ada. Itu hitungannya standar ada. Ya, Bu? Itu kan sudah standar. Nah, kemarin kan malah lebih tinggi lagi. Kalau telur berapa kemarin, Bu? Kalau telur hari ini sudah 31. Naik apa turun kalau telur, Bu? Naik pesatnya masih naik. Berapa sebelumnya? Sebelumnya kan paling 22.000. Oke. Paling 20.000. Nah, hari ini kan 31.000. Oke. Minyak, Bu. Untuk minyak yang kiloan apa yang curah ya. Nah, untuk minyak curah 19.500 sekarang per kilo. Naik itu sebelumnya? Biasanya kan paling kan 13 sampai 16 itu naik, sudah naik banyak. Oke. Untuk yang kemasan? Untuk yang kemasan ini seperti kayak Sanko kan satu kartonnya sudah berkisaran 136. Naik juga? Naik pesat, Mas, ini. Sebelumnya ini berapa, Bu? Dulu 100 berapa ya, 120. Ini naik per kapan, Bu, dari beberapa kebutuhan pokok ini? Ini untuk minyak naik itu per satu minggu naik. Oke. Sampai nganu. Oke, Bu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.